kita kan udah ujian nih. Gimana kalau habis ini kan liburan? Ayo kita ngerencanain camp kita apa? Boleh tuh. Tapi kemana enaknya ya? Gimana ya? Gimana ya? Di tempat itu nih yang kemarin kita itu jalan itu. Ini bahas putih. Boleh. Gimana? Gimana ya tempatnya? Aku tahu. Gimana? Di mana? Serius lah. Cuban-cuban apa kemarin? Bukan cuban, terus apa? Spotnya bagus gak buat camping? Bagus dong. Terus udaranya juga sejuk gak? Sejuk dong. Asik. Jaraknya gimana dari sini? Tempat drone, kita bisa camping juga. Di mana apa ya kemarin namanya? Malang. Iya, emang tempatnya. Daud. Oh ya udah kalau gitu, enaknya kapan? Mulai minggu depan gak? Asik, boleh tuh minggu depan. Berapa hari ya? Berapa hari? 3 hari 2 malam gitu ya. Oke. Jadi kita nanti bawa peralatan masak, bawa peralatan makan. Iya. Ya makanan yang banyak ya. Kita supaya itu aja kita masak aja. Ceria dong. Kan buat liburan, refreshing dari tugas-tugas yang udah kita. Kan harus happy-happy. Harus happy. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita mulai camping, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita tes dulu yuk. Group one! Group one! Group one! Buat lepas dari semua tugas yang pernah kita lalui. Ya, tapi kan jauh, capek. Ya udahlah, namanya aja juga camping kok. Kan kita bakalan seneng. Tempatnya lo gak jelas, Le. Jangan gitu dong. Ih, nanti pasti kan itu gak sampai-sampai. Sampai itu loh. Ini tuh cari spot yang enak, terus view-nya juga bagus. Awas nanti kalian ketagihan. Awas. Sabar aja lah, nanti kedepan lagi lo udah nyumpet. Ayo. Gimana kalau di situ aja? Iya, enak tuh. Gimana kalian? Iya, ini juga lumayan tuh.
di sini ya. Gimana dong? Kita liburan, guys. Liburannya nggak perlu mahal. Ini aja ya. Bentar lagi di sini. Iya. Lihat dulu pemandangannya. Di sana kok ada sungai? Ya. Alhamdulillah. Yaudah, abis ini kita kemana lagi? Jalan-jalan dulu, tapi kita taruh barang kita di dalam, oke? Oke. Okay. Yuk, kita jalan-jalan. Thank you.
kita kembali. Ayo kita masak. Bersihin aja. Ya udah kita bersih-bersih. Ya, aku yang sampah organik ya, kamu yang itu. Iya, oke. Okay. Siapa? Kan aku tadi ya. Buahnya tadi kan dekat kalian. Kalau ada bencana, kalian protes. Kan sekalian. Seenggaknya kalian harus bilang dulu. Iya, kan kita udah nyediain, enggak usah tempat sembarangan dong. Iya. Kalian kita minta maaf. Emang kalian kan tahu kalau akibatnya kalau kita buang sampah sembarangan. Kita itu sama saja kalau membuang sampah sembarangan, kita merusak alam kita. Iya, nanti itu bisa berakibat kayak nanti bisa banjir gitu. Oh, gitu.
Iya. Kalian kan sudah belajar bioetika, kenapa nggak diterapkan? Seharusnya itu diterapkan di kehidupan. Oke. Okay, yaudah ya, kita bersih-bersih dulu ya sebelum jangan kita pulang. Ya. Iya. Ayo yaudah, kita bersih-bersih. Ayo, okay. Udah cukup nih, udah bersih. Ya udah kalau gitu. Apa ya? Ya udah guys, kita liburannya cukup, pulang dulu yuk. Tapi kita packing dulu. Oke, aku juga capek. Oke, siap kita pulang. Lain kali kita liburan lagi ya. Oke, siap. Pentingnya menjaga alam yang ada di sekitar kita adalah untuk menghindari dari mara bahaya seperti bencana banjir dan longsor. Hal tersebut dapat dilakukan dengan hal yang kecil, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak menebang pohon secara sembarangan. Kita sebagai makhluk hidup harus melestarikan alam, jangan merugikan alam. Seperti kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita harus melakukan deforestasi, jangan melakukan penebangan liar, karena itu bisa menyebabkan tanah longsor, banjir, dan bencana-bencana alam. Jika hal tersebut dilakukan secara berlebihan, alam bisa mengamuk, bisa menyebabkan bencana yang sangat besar. Kita hidup bergantung dengan alam. Alam sudah banyak memberikan kita kehidupan. Lalu, apa yang kita berikan untuk alam? Dengan cara kita melestarikan alam, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara liar, itu adalah salah satu cara kita sudah memberikan kehidupan untuk alam. Jadi, intinya kita harus menjaga alam agar tetap lestari sampai suatu hari nanti.